Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Cindak TV, masih dari pasar Paingan Minangkabau, Pati, Jawa Tengah. Ini hari Kermes Paing tanggal 21 Januari 2021. Oke teman-teman, kali ini ada sapi bibitan atau sapi pedetan jantan. Ini termurah teman-teman. Termurah, kopi aku bos. 75 loh bos, awal itu 7.500. Tadi ada penawaran 6 juta, belum dikasihkan ini teman-teman. Seperti ini. Termurah. Ada pekon. Transaksi bos. Berapa bulan bos ini? Tawar 8.200. Transaksi bos. 2 bulan masih dek lah. 2 bulan lebih dikit. Nah, terus selain ini dia. Oke. 12 ribuan yang ini 12 jutaan teman-teman, ada sapi pekon 12 jutaan nah, ini ada limusin oh 12 setengah kalau tawar terus ini bro bos 12 juta teman-teman, seperti ini barangnya, kualitas sapinya pekon ini 12 setengah yang ini limusinnya ada 12 setengah usia sekitar 4 bulanan teman-teman. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Yang ini 12 jutaan pekon juga teman-teman. 12 juta dur doang. Seperti ini. Ini berapa bro? Bro. 12 juta. Sapi pedetan termurah di pasar Paing. Punyanya Pandu. Piro iki? Piro? 12 juta ya. Ini 11 juta lebih. Ada limusin juga tuh. Ini segoni piro, Bos? Ini 11.500. 11.500. Bon. Bos. Itu modelnya sekolah semua ya, Bos. Sebelah juga tapi pekon juga ini superan ini. Ini jenis 11.5 jenis cilik ini 11.5. Ini 11.500 ada simetal. Simetal kaos kakian. Ini rata-rata usia sekitar 4 bulanan teman-teman. 11.500 seperti ini. 11.500. Harganya seperti ini teman-teman. Iku Mas 11.5 Mas. Super metal. Super metal. Iku pegon sulah kujal modae gede. Besar. Dan pegon ini ada 11 lebih ya. Nah, ini. Pegon. Yang ini 11.5 teman-teman. Kaos kakian. Pakai kaos kaki. Masih metal. Yang ini harga 11 lebih sampai 12 jutaan. Ini satunya lagi. Terus yang ini 8.500. Ada sapi pekon. Ini harga 8.500an ini. Tiga ekor sapi pekon dan juga ada limusin ya. 8.500. Goyang. 8 setengah bisa digoyang. Nah ini. Pernyataan murah di pasar Paingan. Harga 8.500.
jutaan lebih teman-teman. Seperti ini kualitas ini untuk usia rata-rata sekitar 4 bulanan. Bahkan juga ada yang 2,5 bulan tadi. Sapi-sapi pedetan di pasar Taingan Pati Jawa Tengah teman-teman. Yang ini harga 12 jutaan lebih ini. Ini kualitas sapinya. Harga 11 juta. Nah, ini sampai mentok sini teman-teman. Sapi-sapi pekon yang ini. Ini usia sekitar 6 bulanan ini. Sapi-sapi pekonnya. Dilihat dari pantatnya seperti ini. Pedetan murah di pasar Paingan teman-teman. Seperti ini situasi dan kondisi dari pasar sapi Paingan Winongdul Pati Jawa Tengah bareng Cina TV dari Kemis Pahing tanggal 21 Januari 2021 teman-teman. Yang paling murah adalah ini 7,5. Tadi ada penawaran 6 juta belum dikasih juga. Ini sapi pedetannya Pak Ndut yang punya Gapura Ngerang Pati Jawa Tengah teman-teman. Ini kualitas sapinya. Dapat cita tawar. Ini pedetan murah ini. List kota saudara-saudara, inilah dia yang dicari-cari. Oke teman-teman, demikianlah review kami di sapi-sapi bibitan atau sapi pedetan jantan
murah di pasar Paingan. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari pasar sapi Paingan Minongjol Pari Jawa Tengah di hari Kamis Pahing tanggal 21 Januari 2021 bareng Jinak TV. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami Jinak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Yo bro.